Selamat pagi, selamat petang dan juga selamat malam. Bersama lagi dengan saya, Shikindin Project. So, maaf sebab dah lama tak upload tutorial terbaru mengait. So, hari ni, Alhamdulillah, kita berjaya menyiapkan satu lagi tutorial mengait, iaitu cara mengait kotak pensel basic yang paling mudah. Okay? Ini dia kotak pensel, okay? Okay? Ini pandangan tepi dia, okay? Ini dia. So, Ikin akan ajar korang macam mana nak kait dan harap korang suka dan boleh terima dengan tutorial Ikin. Okay? Sebelum Ikin teruskan dengan cara-cara untuk mengait kotak pensel ni, Ikin minta tolong korang bagi yang belum subscribe, tolong subscribe, subscribe, subscribe dan jangan lupa tekan loceng dan juga share video Ikin ni dengan kawan-kawan korang especially yang sangat suka mengait. Okay? So, kepada yang dah subscribe, kepada yang suka dengan video Kin, selalu menonton dan jarang jarang skip ad ataupun iklan, Kin doakan semoga anda dilimpahkan rezeki yang berkat. Okay, jom kita nak buang masa, kita tengok tutorial cara-cara untuk mengait kotak pensel ni. Okay, jom kita. Bahan-bahan yang kita perlukan untuk mengait kotak pensel basic seperti ini. Okey, kita menggunakan dua buku benang warna yang berbeza. Kalau korang nak guna satu warna pun tak ada masalah. So biasanya tak sampai pun sebuku untuk kita jahit kotak pensel ni. Untuk benang ni, kita menggunakan benang Marvel 8-ply. Okey, 4-season. Okey, Kin tak pasti kalau menggunakan benang Nona ataupun Mid Carton, kita memerlukan lebih daripada satu ataupun dua buku tu kita tak pasti. Tapi untuk benang Marvel tak sampai pun sebuku. Kalau kita menggunakan satu tona warna je tak sampai sebuku rasanya untuk kita buat saiz yang ni lah. Okey. So, kemudian kita akan memerlukan jarum mengait lah. Jarum mengait, kita akan menggunakan mata 4. Kita akan memerlukan jarum peniti. Kita akan memerlukan jarum menjahit. Kita juga akan memerlukan gunting. Dan juga zip. Okay. Dan jom kita teruskan dengan cara-cara untuk mengait kotak pensel kita. Jom kita. Okey, ada satu lagi bahan yang kita tinggal yang perlu korang ada untuk kotak pensel ataupun bekas pensel mengait ni. Ialah macam ni Kim panggil dia polystyrene lah. Yang bentuk macam ni lah. Kita potong segi empat mengikut ukuran kita punya kotak pensel. Okey, okay, jom kita tengok cara-cara untuk buat kotak pensel. Jom. Baiklah. Untuk kotak pensel ataupun pensel case Kin kali ni, Kin akan ikut tutorial yang ini. Kin akan ikut size ni lah, pattern ni. Okey. Pertama sekali kita kena buat dua bulatan untuk sisi dia. Okey. So untuk bulatan ni korang boleh ikut korang punya size ataupun korang boleh ikut sebab yang ni Kin ikut Kin punya diagram ataupun tutorial yang Kim buat dekat dalam video Kin. Sebelum ni dalam channel Kim, korang boleh cari dekat video Kin. Dekat channel Shikin dia dekat video. Korang boleh cari cara mengait asas tapak botol paling mudah bersama dengan diagram. Okey, ada dekat sini. So korang boleh ikut ataupun korang boleh buat saiz yang korang nak sendiri. So dia punya cara tu sangat mudah. So sangat sesuai untuk newbie ataupun beginners. So Kim akan ajar. Tapi korang kena buat tu dulu. Okey. Korang dah siap untuk tapak botol ni. Kemudian okey. Satu tu kita putuskan benang. Kita dah buat. Satu lagi kita jangan putuskan benang. So kita tak payah putuskan benang. So kita akan teruskan. Okey, benang ni kita akan teruskan mengait untuk bahagian badan. Okey, setelah siap 4 row tak dia punya sisi untuk pensel case ni, setiap siap 4 row. Benda pertama, perkara pertama untuk kita buat untuk row yang kelima ataupun row pertama untuk bahagian badan pencil case kita, kita buat change 2.
Kemudian kita akan kait satu double crochet di setiap stitch yang ada sehingga ke hujung. Okey, sehingga ke hujung ni lah. Nanti kita akan tinggalkan satu stitch. Okey, macam mana? So, korang boleh tengok. So, kita akan kait lah. Setiap stitch, satu double crochet. Kita kait satu double crochet pula di stitch yang di sebelah dia. Kita kait satu double crochet. Kait satu double crochet. Kait satu double crochet. Okey, ni dah dikira bahagian badan, okey. So, setiap stitch satu double crochet, okay. Masukkan satu double crochet. Okay, mungkin ada tak tahu macam mana nak mula double crochet. Kita lilit jarum kita, masukkan jarum kita ke dalam lubang yang kita nak, yang kemudian kita lilit jarum kita dengan benang, tarik masuk ke dalam stitch yang kita masukkan jarum tadi. So, kita dapat 3 gelung. Kita lilit jarum kita masuk ke dalam 2 yang pertama. Kita lilit lagi masuk ke dalam 2 yang kedua. Okay, itu double crochet kita. So, kita akan teruskan di sekeliling stitch. Okey, kita dah kait sekeliling. Tapi kita akan tinggalkan satu stitch. Okey, satu stitch ni kita tak payah kait dan kita tak perlu pun slip stitch. Okey. So, dia akan jadi macam ni lah. Okey. So, kemudian untuk baris pertama bahagian badan kita dah siap. Ini kita tak perlu slip stitch pun. Kita just tinggalkan satu stitch yang terakhir di situ.
So kita dah siap untuk bahagian ataupun row pertama untuk bahagian badan, okey? Sekarang kita akan pergi bahagian kedua ataupun row kedua. Okey. Kita change dua, satu, dua dan kita akan terbalikkan kita punya kaitan. Dan kemudian kita akan kait di setiap stitch satu double crochet. So nampak kita dah kait yang satu lubang kat sini, kita skip, kita pergi lubang kedua di sebelah dia di sini. Nampak lubang yang kedua ni. Sebab lubang yang pertama ni dikira satu double crochet dan kita dah change dua. So kita terus pergi stitch pertama kita skip, kita pergi stitch kedua. Kita akan kait satu double crochet. Dan seterusnya kita akan kait satu double crochet di sekeliling, okey? Sehingga ke hujung sini jugalah kita akan skip yang satu tu, tak perlu pun slip stitch, okey? Kait satu double crochet. Okay, baiklah, bila dah siap nanti sampai ke hujung, kita akan kembali semula. Okey, ini adalah barisan terakhir ataupun stitch yang terakhir. Sebab kadang-kadang bila kita dah terbalik kan, okey, kita kadang-kadang keliru. Ada lagi satu ke tak stitch? So, kalau korang tengok sini macam dia kurang satu lagi. So, korang jangan terus kait naik ke barisan yang seterusnya. Korang kena tengok betul-betul. Okey, biasanya kita change dua untuk yang pertama tu kan. Korang tengok kat belakang macam ada lagi satu. Korang tengok ada satu lagi sebenarnya stitch. Korang kena kait. Okey, kesilapan kita kebiasaannya kita tak perasan yang terakhir tu. Ada satu lagi stitch yang terakhir. So, kita just skip dan kita terus kait. Lama-lama kita punya tu nampak tak sama rata dan tak kemas. So, make sure kita nak kait. Kalau kita cakap sekeliling. So, korang kena tengok setiap exactly each stitch ataupun setiap stitch tu. Mana yang tak kait lagi. So, ni bermakna ada satu lagi stitch kat sini. Kita tengok betul-betul. Kita delete jauh. Kita masuk ke stitch yang terakhir di sini. Okay. Tara. Okay. Sekarang baru siap. Nampak? So, kita dah siap row yang kedua. Okay. So, kita akan buat lagi dua row warna yang sama. Kemudian, row yang kelima, kita akan tukar benang. Okey, bila kita nak tukar benang nanti, kita akan kembali semula untuk cara tukar benang. Okey? Baiklah, untuk barisan ketiga, kita akan buat step yang sama juga. Kita akan change dua, satu, dua. Dan kita akan pusing juga macam ni, okey? So, setiap kali kita nak ubah barisan ataupun kita nak naik kita punya barisan, so kita akan pusingkan. Okey, kita change dua, kita pusingkan ke belakang. Change dua, kita pusingkan ke belakang. Okey. So, setiap baris ni kita hanya perlu kait satu double crochet di setiap stitch. Di sini, yang biasa kita akan tinggalkanlah satu yang ni. So, kita tak perlu untuk slip stitch. Okey. So, kita akan buat sepanjang mana yang kita nak. Okey. Nanti, kita akan tengok dia punya kejadian lah. Okey. So, make sure kita kait kemas-kemas untuk dapatkan hasil yang cantik dan puas hati, kan? Okay, yang ni kita just kait satu double crochet. Okay. Tak perlu ada increase ataupun penambahan. Kita hanya akan kait sampai ke hujung sinilah. So, nanti bila kita nak tukar warna, kita akan kembali semula. Okay, baiklah. Sekarang kita dah buat sampai 9 row. Lepas tu kita nak tukar warna. Okey, cara kita nak matikan benang. Okey, kita change satu. Selepas kita change satu, kita gunting benang kat sini eh.
Kita pulang, korang nak buat satu warna je pun boleh. Tapi andai kata korang nak tukar benang, korang ikut style kini ya. Okay, korang ambil benang yang korang nak tukar tu, warna tu. Okay, korang buat slip knot. Kini cara Kin tukar benang. Okay. Yang tadi korang buat macam ni kan. Korang last tadi dekat belah sini, mengadap sini. Kemudian korang pusingkan ke belah korang yang korang akan start untuk mengait. Sebab korang akan mengait ke belah kiri. Kalau anda seorang yang menggunakan tangan kanan, anda akan mengait ke belah kiri. Kalau anda kidal, anda akan mengait ke belah kanan kan. So, korang pusingkan ke belah kiri yang korang akan kait. Okay. Korang masukkan jarum korang di sini, di hujung yang pertama sekali lubang ni. Korang tengok lubang hujung ni, korang masukkan jarum. Okey. Tarik benang pink masuk ke dalam lubang merah dan lubang pink sebegini. So, ini kita dah tukar benang. So, kita akan change 2, 1, 2 dan kita akan kait 1 double crochet di stitch yang di sebelah dia. Okey, tengok satu ni dah ada, kita masukkan di sebelah dia lah 1 double crochet. Kemudian kita akan sambung 1 double crochet. Okey, kita lilit jarum kita. Okey, dengan benang masukkan ke stitch yang sebelah dia. Okey, kita komputer boleh sorok benang, kita sorok benang lah, kita sorok benang macam ni. Tarik masuk benang yang lebih ni ke dalam lubang yang kita masukkan jarum tadi. So kita dapat 3 lubang. Kita lilit masuk ke 2 gelong, kita lilit jarum kita masuk ke 2 gelong. So kita dah siap 1 double crochet. So kita akan lakukan di setiap stitch yang ada. Dan terpulang pada korang sama ada nak tukar benang ataupun tidak. Okay. So, kita akan terus kait yang sama macam biasa. Just kait 1 double crochet sampai ke hujung sini. Kemudian kita akan pusing lagi seterusnya lah sampai berapa baris yang kita nak. Okay. Kita just kait 1 double crochet. So, kita akan kait kemas-kemas lah. Okay. Kait 1 double crochet, kait kemas. Okey. Okey, nanti bila dah siap, kita akan kembali semula. Okey. Teruskan saja sampai berapa. Kalau korang nak satu warna, satu warna. Nak tukar pun tak ada masalah. Okey, dah siap nanti. Sampai hujung, kita nak cantum yang ni. Kita akan ajar pula lah step yang lain. Baiklah, kita dah berjaya siapkan bahagian badan pencil case Kin ataupun pencil box Kin. So, Kin buat untuk bahagian badan sebanyak 27 baris daripada sini. Hingga ke sini adalah 27 baris. So, terpulang pada korang. Korang nak berapa panjang untuk pencil case korang. Ikut kreativiti masing-masing. So, seterusnya kita nak cantum. Okay, kita nak kait. Bila kita nak kait yang bulat yang lagi satu tu. So, bila kita nak kait bulat yang lagi satu. Untuk pencil case ni, kita akan mengadap ke sini lah. Mengadap Kin. So, untuk yang ni pun, kita akan mengadap yang cantik tu. Mengadap ke bahagian muka Kin lah. Lepas tu yang lebih yang ni, jarum ni, kita jangan potong eh. Bila kita dah kait semua, kita tak perlu potong pun. Kalau kita nak potong pun tak ada masalah sebenarnya. Kita hanya perlu untuk kait single crochet. Okay. Ni cara Kin kait kalau tak nak potong benang. So, yang mengadap Kin ni, Kin akan masukkan jarum Kin dekat bahagian depan ni. Nampak? Seperti ni. So,
nanti dia akan bertemu macam ni tau. Okey. Kemudian kita masukkan jarum tu dekat stitch yang sama. Kita permulaan hujung sekali tadi, yang hujung sekali ni kita masukkan lagi kita punya jarum di situ. So kita akan ambil bahagian badan dia dan juga bahagian bulat ni bersama-sama. Kita nak cantum, kita nak kait single crochet. Kita lirik jarum kita, lepas tu masuk ke dalam dua lubang bahagian badan dan juga bulatan ni. So kita dapat dua gelung dekat sini. Kita lirik, kita masukkan ke dalam dua gelung. So kita dah siap untuk stitch yang pertama. Okay, kita akan ulang semula. Untuk kita punya stitch ni, okay, kita jangan potong benang dulu. Kalau ada yang dah terpotong, tak apa, tak ada masalah. Boleh terus kait single crochet je. Okay, ni cara kita tak potong benang. So, yang depan ni menghadap kain. So, kita masukkan jarum. Okay, seperti ni. Kita tengok betul-betul. Kita masukkan jarum dalam stitch yang kita nak. Untuk yang ni, korang boleh masukkan mana-mana stitch yang korang nak untuk bulatan. Kemudian, yang tadi, yang belakang tadi tu, kita masukkan jarum kita juga ke dalam stitch yang hujung sekali, yang pertama kita tadi kat sini, nampak? Yang hujung, yang paling utama, yang paling pertama, stitch yang pertama hujung sekali. Okey, kita masukkan dia jadi dua. Okey, bahagian badan dan juga bahagian bulatan ni bercantum. So kita lirik lagi jarum kita, masuk ke dalam. Okey, kita lirik jarum kita masuk ke dalam dua-dua bahagian badan dan bulatan ni. Kemudian kita kait satu single crochet. Kita dapat dua gelung. Kita lirik lagi jarum kita masuk ke dalam dua gelung ni. Okay. So kita dah siap stitch yang pertama. Kita pergi stitch yang kedua. Step yang sama kita masukkan juga ke stitch yang sebelah dia. Di bahagian badan dia ni. Masuk. Kemudian lirik jarum dengan benang. Tarik masuk ke dalam dua-dua lubang bahagian badan dan bulatan tadi. Dapat dua gelung. Tarik masuk ke dalam dua gelung. Okey, kita teruskan step yang sama. Okey, okey, seperti ni. Pastikan belakang juga harus dikait bersama. Okey, dan di sini. Dan di sini. Dan di sini. Okey, kita teruskan kait. Tak kait je semua ni sebab dia punya stitch insya-Allah akan cukup dengan bulatan ni, sebab tadi kita mula-mula buat dengan ukuran yang sama yang hujung ni. So kita jangan cantumkan, jangan slip stitch bila dia hujung ni. Kita akan tinggalkan satu stitch yang terakhir. Okay, tapi nanti bila kita siap untuk ke hujung ni, nanti kita akan kembali semula lah. Okay, okay, baiklah, kita siap cantumkan menggunakan single crochet. So dia akan jadi seperti inilah. Okay, so yang terakhir ni, Ikin tinggalkan satu stitch dekat sini. Okey, nampak? So, kita dah tinggalkan satu stitch. So, dia jadi macam ni lah. Okey. Kemudian, kita akan change satu. Dan kita akan gunting. Benang kita agak panjang sebab kita akan jahit untuk kemasan lah. Nampak? Gunting. Dan ni kita tarik. Okey. Seterusnya kita akan jahit. Okey. Okey. Kemudian kita akan jahit lah. Kita boleh jahit ikut dalam kita nak sorok kita punya benang ni, kita jahit ikut dalam. Okay, ni style kita jahit lah.
apa pun kita kait, jangan lupa untuk kita jahit, untuk matikan benang kita, okey, untuk mengelakkan tadi terbuka lah kaitan kita ni, okey. Dan untuk kekemasan, okey. Kemudian kita gunting. Okey. Kita dah siap untuk bahagian yang ni. Untuk bahagian ni, kita nampak dia macam ni kan. Kita kena kait juga single crochet. Okey. Kita ambil benang baru. Kita buat slip knot. Okey. Seperti ini. So kita okay, kita kira kita punya bulatan ni ada 4 tau untuk tapak. Yang ni 1, 2, 3, 4. So kita akan picit macam ni, okay. Kita akan kelepit bahagian badan dan juga bahagian tapak ni seperti ini, okay. So kita akan nampak ada dekat sini kan, okay, ada yang macam stitch yang dekat sini. So kita masukkan jarum kita untuk permulaan okay, hujung ni. Kita masukkan jarum kita di sini. Nampak cara saya masukkan ke tengah-tengah ni. Dia ada dua gelung dalam ni. Satu, dua. So yang kita dah buat slip knot tadi. Okay. Kita didik jarum kita. So kita akan dapat nampak cara tiga tau. Tiga gelung. Satu, dua, tiga ni. Kita lilit, tarik, masuk ke dalam tiga-tiga gelung ni. Okay. Okay. So kita tunjuk lagi sekali. Kita buat slip knot. Okay, masukkan slip knot tu ke dalam jarum. Kita lipat seperti ini. Kemudian kita masukkan jarum kita nampak, ke dalam tengah-tengah ni. Okay. Pastikan ada 1, 2, 3 gelung. Okay. Kemudian kita lilit jarum kita masuk ke dalam tiga-tiga gelung. Ha, dia akan jadi macam ni. Okey. Kemudian yang kita pergi di sebelah dia, kita nampak ada macam lubang kat sini. Kat sebelah ni kita nampak ada lubang kan. Kita masukkan jarum kita di sebelah dia. Okey. Kita tengok kat mana lubang tu. Okey. Dan kita terus je kait single crochet. Okay. So setiap lubang, setiap stitch ni nampak, kita akan kait single crochet. So di sebelah dia juga kita akan kait single crochet. Okay. Kita akan lakukan step yang sama sehingga di penghujung sinilah, di sini, okay. Kita lakukan yang sama lah. Masuk ke dalam lubang ni. Okey. Okey, seperti ni lah. Okey. Tukar single crochet. Single ke hujung, okey. Okey, baiklah, kita dah siap cantumkan menggunakan single crochet. So dia akan jadi seperti inilah. Okey. So yang terakhir ni kita tinggalkan satu stitch dekat sini. Okey, nampak?
So kita dah tinggalkan satu stitch. So dia jadi macam ni lah. Okay. Kemudian kita akan change satu. Dan kita akan gunting. Benang kita agak panjang sebab kita akan jahit untuk kemasan lah. Nampak? Gunting. Dan ni kita tarik. Okay. Seterusnya kita akan jahit. Okay. Okay. Kemudian kita akan jahit lah. Kita kau boleh jahit ikut dalam eh. Kita nak sorok kita punya benang ni. Kita jahit ikut dalam. Okay, ni style kita jahit lah. Apa pun kita kait, jangan lupa untuk kita jahit. Untuk matikan benang kita, okay. Untuk mengelakkan tadi kita buka lah kaitan kita ni. Okay. Dan untuk kekemasan. Okay. Kemudian kita gunting. Okey. Kita dah siap untuk bahagian yang ni. Untuk bahagian ni, kita nampak dia macam ni kan. Kita kena kait juga single crochet. Okey. Kita ambil benang baru. Kita buat slip knot. Okey. Seperti ini. So kita okay, kita kira kita punya bulatan ni ada 4 tau untuk tapak. Yang ni 1, 2, 3, 4. So kita akan picit macam ni. Okay, kita akan kelepit bahagian badan dan juga bahagian tapak ni seperti ini. Okay. So kita akan nampak ada dekat sini kan. Okay, ada yang macam stitch yang dekat sini. So kita masukkan jarum kita untuk permulaan okay, hujung ni. Kita masukkan jarum kita di sini. Nampak cara saya masukkan ke tengah-tengah ni. Dia ada dua gelung dalam ni. Satu, dua. So yang kita dah buat slip knot tadi. Okay. Kita didik jarum kita. So kita akan dapat nampak cara tiga tau. Tiga gelung. Satu, dua, tiga ni. Kita lilit, tarik, masuk ke dalam tiga-tiga gelung ni. Okay. Okay. So kita tunjuk lagi sekali. Kita buat slip knot. Okay, masukkan slip knot tu ke dalam jarum. Kita lipat seperti ini. Kemudian kita masukkan jarum kita nampak, ke dalam tengah-tengah ni. Okay. Pastikan ada 1, 2, 3 gelung. Okay. Kemudian kita lilit jarum kita masuk ke dalam tiga-tiga gelung. Ha, dia akan jadi macam ni. Okey. Kemudian yang kita pergi di sebelah dia. Kita nampak ada macam lubang kat sini. Kat sebelah ni kita nampak ada lubang kan. Kita masukkan jarum kita di sebelah dia. Okey. Kita tengok kat mana lubang tu. Okey. Dan kita terus je kait single crochet. Okay. So setiap lubang, setiap stitch ni nampak, kita akan kait single crochet. So di sebelah dia juga kita akan kait single crochet. Okay. Kita akan lakukan step yang sama sehingga di penghujung sinilah, di sini. Okay. Kita lakukan yang sama lah. Masuk ke dalam lubang ni. Okay. Okay, seperti ni lah.
je. Tekat single crochet sehingga ke hujung, okey. Baiklah, sekarang kita ajar korang cara untuk kita jahit zip. Okay. So, ni zip yang kita beli. Okay. Ini cara kita. Kita adalah professional sangat bab-bab jahit zip ni. So, ini cara kita lah. Kalau korang lagi expert, mungkin korang boleh cara korang. So, cara kita ni kita nak gunakan jahit tangan tangan sajalah. Biasa kita guna mesin. So, mesin kita dah tutup buat masa ni, ha. So memang kita guna tangan je lah untuk jahit zip. Okay. So cara Kim biasanya, okay, katakan Kim ukur berapa Kim punya panjang ni, okay, dalam 9 lah, 9 setengah macam tu. Biasanya kita akan beli zip dalam 10 setengah ke lebihkan 1 inci. Tapi sebabkan hari tu Kim pergi kedai, kita nak beli zip potong je sebenarnya. Tapi sebab ramai macam queue untuk dapatkan zip kan. So, kita rasa nak berhati-hati dalam musim-musim pandemik ni. So, kita terus grab yang dah siap je lah. Panjang ni dia agak panjang sikit. Okay. Dia 11 inci. So, kita waktu guna dalam 10.5 je. Macam tu lah. So, ini style kan. Cara kita pasang zip. Okay. Pertama kali kita ambil okay, jarum, okay. Pastikan jarum ni agak tajam dia punya ni, sebab kita nak jahit sekali dengan zip. Ada setengah jarum tu dia tak tajam, dia punya ni lubang dia pun yang ni yang agak besar, yang boleh kita masukkan benang mengait senang. Sebab kalau biasa guna benang biasa, kita kena lilit guna benang biasa tu dalam 4 lilit, 5 lilit nak bagi dia tebal. So kalau kita guna benang mengait ni, senanglah kita terus tak payah nak cari yang tebal, just menggunakan benang ni. Okey. Okey. Pertama sekali kena ada ni lah. Okey, biasanya yang ni kita akan masukkan ke dalam sikit. Sebab dia bukan yang potong kan. Dia tak ada masalah. So kita masukkan macam ni, so dalam tengah-tengah macam ni. So kita akan dekat hujung ni, hujung sekali ni. Okey. Kita akan mulakan dari hujung. Daripada hujung ni. Dekat bawah ni korang tengok. Ni. Okay, korang agak-agak lah mana permulaannya. Kita masukkan daripada bawah Tengok. Jadi kalau dalam, tak apalah. Nampak. Okay, dah masuk sini. Pastikan korang matikan benang korang. Matikan benang korang. Okay, tarik. So korang just jahit lah. Okay. Cara kita jahit ni untuk permulaan. So kita jahit macam ni. So pastikan zip korang tu, zip korang tak tutup, tak ditutup dengan korang punya benang sebab kalau korang punya zip tutup dengan benang, nanti korang akan ada masalah nak buka, nak tutup. Kemudian kita dah buat yang permulaan tu, so kita akan buat penanda. Kalau nak senang, korang ambil jarum peniti. Jarum peniti. And then korang buat penanda macam ni. Okay. Supaya senang korang nak jahit. So, dia nampak kemas. Okay.
Okay, korang bubur jarum peniti. Wah, korang nak macam ni. Okay. Okey, katakan hujung ni dia macam panjang sangat. Okey. Kan tak apa. Just korang budget. Okey. Macam ni, okey, makan buka lah. So, kita akan try masuk. Nak tengok panjang mana. Okay. Okay. Okay, katakan panjang ni lah. Masukkan. Abang kita ketatkan. Tahap mana kita punya zip. Okay, sini. Okay, sini. Tak ada masalah. Okay. Kemudian kita akan teruskan dengan jahitan kita lah. Okey. Sebab ni korang boleh nampak lagi. So korang jahit lah ikut mana yang korang nampak. Sebab tu advisable kalau korang boleh guna warna benang yang sama lagi bagus sebab selamat lah. So dia nampak lebih kemas. Ha. Kalau korang choose warna yang berlainan, so hati-hati. Okey. Supaya kita punya tak nampak comot. Okay. Okay, so ni cara kita lah. Okay. Mana yang bahagian kita dah jahit tu, okay, kita boleh cabut je kita punya jarum peniti. Okay. Okay. Nanti bila kita dah siap jahit untuk belah sini, okey, korang jahit je. Makin lupalah nama jahitan ni apa. Bukan silang pangkah. Jelujur. Ha. Korang just perlu jahit jelujur je sepanjang ni. Nanti dah sampai hujung nanti, kita akan kembali semula. Okey, yang penting korang jahit je jelujur. Okey. Okey, baiklah, ni dah sampai ke hujung ni. Okey. So, korang buka sikit eh. Zip ni korang buka. Okey. So, korang akan masukkan lebih ni ke dalam. Kalau korang guna zip yang memang potong, tak apa. Kalau macam zip ni pun tak ada masalah sebenarnya. Just masukkan ke dalam. Okey. Okey. Kita tunjuk cara ni lah. Korang lipat sikit bahagian dalam zip. Tapi make sure dia kemas lah kat sini. Lipat sikit bahagian dalam. Kita tunjuk korang lah. Macam mana cara kita lipat. Okay, sampai ke hujung ni. And then korang jahit lagi. Okay. Kat dalam tu korang lipat sikit. Okay.
Kalau boleh korang, kalau korang boleh jahit sekali yang dalam ni, jahit je sekali. Kan terpulang. Terkurang lah. Mungkin kat luar ni lebih ramai yang expert bab menjahit-jahit ni. Okay, untuk hujung ni, Aikin lipat je dia punya zip ni sampai ke hujung ni lah. Lipat. Tapi make sure jangan lipat macam ni lah, sebab nanti kita nak jahit, nak tarik zip tu takut nanti dia problem. So kita lipat dia ada sengit sikit. Okay, sambil tu kita jahit sekali. Okay, yang lipatan bawah ni kita jahit sekali. Okay. Dan kita jahit. So untuk confirmation, aku tutup balik. Boleh tak? Okay. Tengok. Okay, betul tak? Panjang mana yang kita nak. Okay. Kemudian kita akan kait untuk yang sebelah sini pula. Okay. Jahit di atas tu. So sebelah sini tengok, jangan lupa lipat juga untuk belah sini. Okey. Lipat, tarik masuk sini. Okay. Lipat, kita jahit sekali. Okay. So yang ni nak jahit belah sini, paling senang kita buka zip kita. Okay. So kita nak dapatkan yang cantik, macam biasalah, macam yang cakap, kita bubuhlah jarum peniti. Okey. Macam yang kita buat tadi. Okey. So kita teruskan bubuh jarum peniti dan kita akan jahit je lujur je sampai ke hujung. Okey. Okay, kita akan jahit semua sampai hujung nanti. Korang buat je step yang sama. Okey, baiklah. Ni kita dah sampai hampir ke penghujung. Sikit lagi nak siap. Sorry. Hopefully korang nampak lah. Untuk jahit zip ni tak boleh nak tengok pada kamera. So, kita paksa tengok pada zip ni lah. Aduh, takut tercocok tangan. So, just jahit. Teruskan jahit. Okay. So, kita akan tutup lah. Okay. So, kita akan tutup. Okay. Korang kena pandai-pandai agak rasa. Ni cara kita lah. Okay. Agak rasa. Okay, agak rasa kurang macam mana. Okay. Ni cara Kin. Kalau korang, mungkin korang adalah expert daripada Kin. So, korang boleh teruskan dengan cara korang. Dan Kin teruskan dengan cara Kin. Okay. Dan sini Kin buka balik zip. Okay. Sebab kita tak nampak dalam dia kan.
So kita nak tengok dalam dia. Okey. Okey. Okay, dah siap. Finish. Okay. Cuma aku rasa macam dia tak kemas, aku orang boleh kemaskan lah sikit. Okay. Okay, kita akan jahit lah. Ikut suka hati. Ha. Ikut korang punya rasa puas hati korang macam mana. Okay. Okay. Sebagai dalam kita tak nampak sangat. Okay. Dah siap. Rasa macam confident. So kita boleh matikan. So aku nak matikan. Tadaa, dah siap pencil case kita. Okay. Okay, ni pencil case kita. So korang dah boleh bubuh segala jenis pencil. Okay, kalau korang tengok dia macam ni tak berapa cantik dan kemas. So korang kena stackkan lah ni. Kena ajar trick kan. Kalau kita rasa macam tak berapa kemas, dia bergoyang-goyang, kita buka zip dia macam ni. So korang ambil benang dengan jarum balik. So korang tarik, korang jahit. Jahit dia bagi kena hujung dia. Okay. So baru kita punya ni nampak kemas. Nak buka zip dia pun nanti dia tak tersangkut. So korang akan tengok betul-betul lah hujung ni. Okay. Make sure dia melekat juga pada hujung. Okay. So jangan risau, kita buat dia. So bila tu dia tak adalah bergerak ke apa ke. Okay. Kita jahit lagi satu yang ni pun sama. Okay. Baru dia nampak je kemas kan. So kekemasan tu penting lah. Tak tahu kemas ke tak, korang tutup balik. Okay. 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 So korang boleh matikan lah. Benang kita boleh matikan. Dah siap. Okay, dah siap ni. Okay, kita ambil gabus kita. Bagi gabus ke polystyrene lah. Sebab dia punya bentuk macam polystyrene. Nampak? Okay. Tekstur dia pun macam polystyrene. Kita panggil polystyrene lah. Okay. Kalau salah korang boleh betulkan. So korang boleh masukkan. Sebab kalau korang tak masukkan polystyrene, so dia jadi macam ni lah. Tak berapa nak ni. Okay, tak berapa nak kemas lah dia punya bulatan ni. Kalau korang masuk, sebab kita gunakan benang mengait, dan kita gunakan double crochet, benang mengait pula kita guna benang yang agak nipis. Sebab tu dia jadi agak lembut. So korang kena masukkan ni polystyrene ni. Korang ukur lah ikut besar mana. Okay, kena korang masukkan ke dalam ni. Okay. Okay, so kita dah siap. Kita punya pencil case dah siap. Nampak? Okay, alhamdulillah. Dah siap. So kita boleh dah masuk. Apa je. Okay, korang nak bubuh pencil korang pun boleh. Apa saja. Kalau korang ada jarum-jarum mengait pun boleh. Korang simpanlah dalam pencil case korang.
So korang nak hadiahkan untuk anak-anak pun boleh. Korang nak buat hiasan kat depan, nak tulis ke apa, boleh. Terpulang pada korang, ikut kreativiti. Okay, so ni kan ajar cara mengait pencil case ataupun pencil box yang paling mudah. Okay. Alhamdulillah, ini dia. Okay, Kim punya tutorial cara mengait pencil case version Kim. Okay. Dah, dah siap. Pencil case Kim. Okay. Ni bahagian tepi, ni bahagian atas dia. Ni bahagian tepi. So, ni pencil case Kim lah. Selamat mencuba. Harap korang suka dengan tutorial Kim. Dan kalau korang suka, jangan lupa untuk sharekan video Kim dengan kawan-kawan korang. Dan jangan lupa juga untuk subscribe. Okay. So, siap pencil box Kim dan selamat mencuba.